Ini pisang Ambon yang berada di belakang halaman rumah kami di Oase. Bentar lagi mau dipotong karena sudah mulai pohonnya mulai miring karena sudah berat. Dia sudah mulai, mungkin sudah mulai dipotong, sudah mulai mateng. Sebentar lagi mau dipotong sama kokoh. Nanti kita makan sama-sama ya kok. Kita bagi-bagi juga nggak? Oh iya, ada sirsak juga di sini. Ada pohon sirsak. Terus ada jambu. Jambu. Oh iya, ada markisa juga nih. Ada markisa. Ada tanam tales juga. Ini tanam baru 3 bulan pohon. Markisanya baru 2 bulan. Pohon markisa baru 2 bulan. Buah dewa. Ada buah dewa. Baru tumbuh sedikit. Baru 1 bulan. Ya lumayan lah, sudah mulai tumbuh yang ditanam-tanamin. Kapan mau dipotong pisangnya tuh? Beberapa minggu lagi, beberapa hari lagi kali ya, kayaknya sudah mulai. Kasihan pohonnya sudah mulai turun. Kata Cuan Tau Deni, bawa ke konven hamba Tuhan. Jadi itu dong, jadi orang kampung bawa ke kota. Pisang begini bawanya begini ya kok. Udah nggak mau lu yang bawa deh. Ya udah contoh Deni lah, ketemu lah di sana, nanti dia yang bawa. Lumayan nih. Ada beberapa tandan. Satu. Bukan tandan kali, sisir. Oh sisir ya, salah, maaf. Satu. Dua. 3 9 sisir. Oh iya, ada 9 sisir, lumayan. Tak bagi-bagi yuk. Nanti di konferen dapat lah ya. Gue suruh kasih itu. Kayaknya koko sayang untuk dipotong nih. Tapi kalau sayang, kita nggak bisa dimakan, jadi busuk. Pisangnya nggak busuk ya. Seminggu lagi gue potong. Kita lihat jambu, sebentar lagi gede jambunya. Sudah mulai berbunga. Bunganya lumayan banyak.